Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari-saudari, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Kita diberikan petunjuk dan juga kesempatan untuk dapat masuk ke 10 malam yang terakhir daripada Ramadan. Dan tentunya yang menjadi objektif terbesar dalam 10 hari terakhir Ramadan ini adalah untuk kita memburu malam Al-Qadar. Dan barangkali ada dalam kalangan kita yang sudah rasa letih, staminanya sudah berkurangan, atau mungkin disebabkan distractions, kerja yang banyak nak kena selesai sebelum cuti panjang, ataupun persiapan-persiapan untuk menyambut Lebaran, itu memberikan kesan kepada semangat dan keinginan kita yang kuat untuk beribadah dalam 10 malam yang terakhir ini. Lalu ada itu mengingatkan kita kepada satu hadis Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir." Burulah, carilah malam Al-Qadar ini pada 10 yang terakhir. Kemudian Nabi SAW sebut, "Fa in da'ufa ahadukum aw ajaza." Kalau ada dalam kalangan kamu yang keletihan, kepenatan, rasa lemah, Nabi SAW pesan, "Fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi." Jangan biarkan kelemahan, perasaan rasa dah tak larat itu mengalahkan kamu pada 7 hari yang terakhir. Literally 1 minggu yang terakhir daripada Ramadan. Ini bukan masa untuk kita slow down, ini bukan masa untuk kita mula berfikir untuk give up. Ini adalah pusingan terakhir dalam maraton kita yang panjang. Ini adalah moment we give it all. Kita pergi all out dan kita usaha semaksimal mungkin untuk rebut. Dan moga-moga Allah SWT tuliskan nama kita semua dalam kalangan orang-orang yang mendapat kelebihan, pahala dan juga kemuliaan bertemu dengan malam Al-Qadar dan beribadah dengan sebaik-baik ibadah pada malam tersebut. Dan hari ini insyaAllah kita akan sambung siri kita tentang Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang paling sempurna, yang paling indah. Dan kita juga sudah masuk ke beberapa episod terakhir di dalam siri Wahai Tuhan. Dan hari ini kita akan bincangkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Warith. Ini satu perkataan yang mungkin popular, kita pun sering kali menyebut dalam banyak konteks, misalnya harta warisan. Warith itu adalah sesuatu yang ditinggalkan dan kita ada macam-macam drama tentang harta warisan ni, bagaimana adik-beradik saling bermusuhan sehingga ada yang berbunuhan disebabkan harta warisan. Ada juga kita sebut kadang-kadang, "Wuih, dia ni mewarisilah bakat daripada ayah dia, daripada ibu dia." Ataupun ada orang yang mewarisi nama baik. Mungkin ayah atau ibunya orang yang besar jasanya dalam masyarakat, lalu anak-anak mereka mewarisi jasa dan kelebihan yang pernah dikecapi oleh ibu bapa mereka. Dan mungkin rakan-rakan yang sempat pernah mendengar lagu Raihan zaman awal-awal dulu. Ini satu lagu yang sangat popular. Salah satu liriknya dia menyebut, "Iman tak dapat diwarisi daripada seorang ayah yang soleh." Episod pertama dulu ada menyanyi sikit, jadi kawan-kawan kata lebih baik tak menyanyilah. Jadi boleh carilah lagu tu. Dan disebut di situ bahawa iman tidak akan dapat diwarisi. Jadi mari kita lihat beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Warith. Dan ada satu ayat yang begitu menggugah, memberikan kita peringatan yang penting ketika Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah yang ke-89 ayat yang ke-17, "Kalla balla tukrimunal yatim." Bahkan orang-orang yang hidup mewah, kamu tidak memuliakan anak yatim. "Wala tahuddu ala ta'amil miskin." Dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Ini bukan dia tak bagi makan. Orang lain bagi makan pun, dia tak galakkan. Dia persendakan, dia hina dan dia ejek-ejek. Dulu mungkin susah nak boleh bayang, tapi lewat ini nampak ramai juga yang terkandas dan melakukan perkara ini. "Wala tahuddu ala ta'amil miskin." Dan kemudian Allah SWT sebut dalam ayat yang ke-19, "Wa ta'kuluna turatha aklan lamma."
dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus, tidak membezakan yang halal dan haram. Dan ini penyakit yang melanda ramai. Moga Allah SWT lindungi kita. Dan Allah sebut وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنَ جَمَّا, dan kamu sangat amat sayangkan harta secara tamak haluba. So Allah sebut tadi itu orang yang memakan harta warisan secara وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا, dengan rakus. Jadi itu salah satu tempat disebutkan konsep turath ataupun warth. Dan dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-23, surah yang ke-15, Allah SWT berfirman wa inna lanahnu nuhyi, dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan yang mematikan, wa numit wa nahnul warithun, dan kamilah yang kekal mewarisi segala-galanya. Jadi mari kita lihat al-warith ini daripada huruf akar waw, ra dan juga tha. Waw, ra, tha, waratha, bermaksud peralihan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Misalnya ada satu orang tu meninggal dunia, dia meninggalkan sesuatu. So yang ditinggalkan itu disebut sebagai waris. Dan Imam Al-Ghazali menyebut, dia yang kembali kepadanya. Al-waris ini nama Allah SWT bermaksud Allah yang kembali kepadanya segala kepemilikan harta dan warisan setelah matinya para pemilik. Misalnya bila manusia mati, harta warisan itu turun kepada golongan-golongan yang telah ditetapkan. Tetapi semua harta ini sebenarnya datangnya daripada Allah SWT, saling diwarisi antara satu sama lain antara manusia ini, sehingga apabila semua manusia mati, Allah SWT mewarisi semua harta-harta yang sebenarnya memang milik Allah SWT. Dan pewarisan ini berlaku dalam bentuk material, dalam bentuk nama baik, keturunan kita sebutkan di awal tadi. Dan antara perkara yang terpenting bila kita bicara soal pewarisan ini adalah ia satu nama Allah yang sangat luas dan boleh dibahaskan dengan begitu panjang lebar. Tapi practically untuk kita amalkan, untuk kita jadikan nama Allah Al-Waris ini sebagai satu peringatan dan kita teladani adalah apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita adalah konsep kita ini mewarisi pahala walaupun setelah kita mati. Saya yakin ramai saudara-saudari pernah dengar, apabila mati seorang anak Adam, terputus semua amalnya kecuali tiga. Tiga inilah kita panggil investment yang keep giving dividend walaupun kita telah mati. Sebagai orang memanggil ini sebagai pencen kubur. So yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang. Dan bila ilmu itu disebarkan, orang mengamalkan, selama mana ilmu itu terus berkembang dan memberikan manfaat kepada manusia zaman berzaman, generasi ke generasi, pahalanya akan terus mengalir. Misalnya kita membaca buku-buku orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu yang mengajarkan kita pelbagai ilmu dan khazanah hikmah daripada kehidupan dan wahyu. Dan selama mana kita mengamalkan, kita belajar dan mengajarkan, selama itu orang yang berada di rantaian-rantaian sebelum kita terus menerima ganjaran dan pahalanya. Dan tentunya ia tidak terhad hanya kepada ilmu agama. Apa saja ilmu yang dimanfaatkan, yang bermanfaat tentunya. Dan yang kedua adalah sedekah yang mengalir, sedekah yang berterusan. Misalnya kita buat telaga dan telaga itu terus dinikmati airnya oleh ribuan orang, dan kemudian itu menyebabkan mereka dapat membesarkan keluarga dan seterusnya dan seterusnya, pahala itu terus mengalir. Misalnya wakaf. Kan kita mewakafkan sesuatu untuk kegunaan masyarakat yang terus kekal dan memberikan kita dividen ataupun pencen sewaktu kita masuk ke dalam alam barzakh nanti. Dan yang terakhir adalah, yang ketiga adalah doa anak yang saleh. Dan doa anak yang saleh ini tentunya kalau kita fikir bahawa kita telah melakukan usaha untuk mendidik dan mentarbiah anak-anak kita dengan yang terbaik yang kita mampu, dan kemudian anak-anak itu disebabkan bonding, kasih sayang, mereka ingat dan terus mendoakan kita setelah kita telah pergi pindah ke alam barzakh. Dan ada satu lagi hadis Nabi SAW yang seolah-olah mendetailkan beberapa perkara berkaitan dengan mewarisi amal saleh, pahala amal saleh selepas kita mati. Hadis ini namun dibincangkan oleh para ulama, dan ada yang menyebut bahawa hadis ini lemah. Tapi kalau kita lihat matanya ini, dia memberikan kita satu spektrum yang luas untuk kita fikirkan.
Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pahala orang yang mukmin ini daripada amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, Nabi sebut beberapa perkara. Ini adalah amal-amal yang pahalanya akan terus mengalir selepas mati dia. Ilman 'allamahu wa nasharahu, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Dan kalau kita sebarkan klip ataupun episod podcast ataupun poster atau apa saja, itu termasuk dalam kita menyebarkan ilmu. Dan itu akan memberikan kita pahala yang terus mengalir. Kemudian Nabi SAW sebut, waladan salihan, anak-anak saleh yang mendoakan. Dan kemudian dia mencetak dan menyebarkan mushaf Quran. Ataupun dia membina masjid. Dan dia membina rumah tumpangan untuk orang-orang yang travelling. Dan disebutkan lagi beberapa, dia membina tali air, dia menggali telaga. Dan ini semua dilakukan sewaktu dia masih hidup dan dia masih sihat, dan itu semua akan sampai kepadanya. Yalhaqu min ba'di mautihi, dan ini akan sampai kepada dia selepas kita, selepas seseorang itu mati. Jadi soalannya kita nak fikirkan, yang pertama, apakah legacy kita, legacy amal soleh? Kita selalu fikir dalam bentuk nama baik, pangkat, jawatan, harta, banyak mana kita nak kumpul, nak duduk di tangga keberapa dalam list orang paling kaya. Tapi yang lebih patutnya kita fikirkan adalah bagaimana semua kelebihan nikmat yang Allah SWT bagi itu kita jadikan dia sebagai legacy amal yang terus mewariskan pahala untuk kita apabila kita telah masuk ke alam barzah. Dan ada hadis Nabi SAW sebut, al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Kerana nabi tidak mewariskan emas dan perak, para nabi tidak mewariskan harta material, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Jadi dengan kita mempelajari ilmu, kita menyebarkan ilmu, kita sebenarnya sebahagiannya mewarisi daripada para nabi. Dan tentunya popular apabila sebut nama Allah Al-Warith adalah doa Nabi Zakaria yang berdoa minta diberikan waris, diberikan anak. Tentunya orang-orang sahabat-sahabat saudara-saudari yang mungkin diuji Allah SWT untuk tempoh waktu yang lama belum dikurniakan zuriat, dikurniakan anak, nama Allah Al-Warith adalah salah satu nama yang penting untuk kita seru dan kita berdoa dengannya. Misalnya Nabi Zakaria AS berdoa, wa Zakaria idhnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Nabi doa Zakaria ialah, wahai Tuhanku, jangan kau biarkan aku seorang diri, dan engkaulah jua yang sebaik-baik yang mewarisi, orang yang Tuhan yang sebaik-baiknya dalam memberikan anak-anak generasi untuk mewarisi. Dan Nabi Zakaria bukan hanya berfikir soal semata ada anak, tetapi dia berfikir untuk siapa yang akan meneruskan legacy dakwah dan juga menyebarkan risalah Islam kepada manusia. Dan sewaktu saya mempelajari dan merenungkan aspek ini, saya juga bertemu dengan satu aspek, satu term, iaitu empty nest syndrome, yang mana kita mungkin tak sedar waktu kita sedang di prime age ni, kita baru nak belajar tinggi, belajar jauh, kemudian kita dapat kerja yang hebat-hebat, yang sibuk, dan kita selalu dihubungi oleh ibu dan ayah yang dia sedang mengalami empty nest syndrome, yang dia rasa anak-anak mungkin dah besar, dah tak perlukan dia, dah pergi jauh. Dan itu juga membawakan satu perasaan loneliness yang sangat mendalam. Dan kita sebagai anak-anak, kita mestilah berusaha semaksimum mungkin untuk sentiasa kita panggil menyediakan diri kita untuk available melakukan birrul walidain. Tidak ada amal yang lebih kemuncak, lebih mudah mendapatkan kita syurga melainkan berbuat baik kepada ibu dan ayah. Jadi sempena kita mempelajari nama Allah Al-Warith ini, salah satu cara untuk kita meneladani nama Allah SWT ini adalah, satu, dengan kita mewariskan legasi amal saleh yang baik, dan juga kita menjadi waris yang baik kepada ibu dan ayah kita, sentiasa dampingi mereka, bersabar dengan mereka dan menyayangi mereka, dan melakukan segala yang terbaik kerana tempoh itu tidak lama. Apabila kita kehilangan ibu dan ayah, kita terputus doa-doa mustajab yang paling hebat yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan peluang itu untuk kita. Selamat menjalani minggu terakhir Ramadan sebaiknya.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.